SMA Negeri 6 Depok berdiri dan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Haji Badrul Kamal pada tanggal 30 Juni 2003. Pada tanggal 3 Maret 2004, diresmikanlah gedung baru SMA Negeri 6 Depok. SMA Negeri 6 Depok telah terakreditasi A pada tahun 2020 dengan nilai 96 dan memiliki luas tanah 6.150 meter persegi. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok, yaitu Bapak Tugino SPDMM. Visi saya adalah satu, pengembangan sekolah semi-militer berbasis pesantren. Yang kedua, visi saya adalah sekolah berbasis kompetensi IT. Yang ketiga, sekolah unggulan yang berbasis nasional, artinya sekolah sebagai wadah kumpulan para sang juara yang akan menatap masa depan kita. Yang keempat, visi kita adalah mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang profesional dan berguna bagi bangsa dan negara. SMA Negeri 6 Depok adalah sekolah bermutu yang diharapkan sekolah yang mampu memberikan layanan optimal kepada seluruh anak didik dengan berbagai perbedaan bakat, minat kebutuhan belajar, sekolah yang mampu secara signifikan meningkatkan kapabilitas yang dimiliki anak didik menjadi aktualisasi diri yang membanggakan dan sekolah yang responsif terhadap perubahan. Sekolah religius bermakna sekolah yang dapat membina seluruh warga SMA Negeri 6 Depok, termasuk di dalamnya guru, karyawan, siswa-siswi, agar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan norma-norma agama masing-masing yang dianut. Sedangkan sekolah berwawasan lingkungan bermakna sekolah yang dapat menjadi tempat inspirasi untuk setiap orang yang berada di dalamnya untuk mengingatkan pentingnya menjaga keasrian lingkungan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Eka Ismayati. Posisi saya ada sebagai wakasek kesiswaan di SMA Negeri 6 Depok. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMA Negeri 6 Depok, saya ucapkan selamat datang di sekolah kami yang membanggakan ini. Nanti kalian akan mengetahui betapa luar biasanya SMA Negeri 6 Depok dengan berbagai macam program-program. Ketika kalian memasuki SMA Negeri 6 Depok, kalian akan kita perkenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di SMA Negeri 6 Depok ini dan pengenalan luasan wilayah Taman Dalam. Anak-anakku, SMA Negeri 6 Depok juga terkenal dengan berbagai macam prestasi. Karena memang di sekolah ini eskulnya luar biasa banyak. Ibu harapkan ketika kalian masuk ke sini, kalian juga akan harus berpartisipasi. Situasi ini wajib mengikuti kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di SMA. Ayo kita majukan SMA Negeri 6 Depok. Kita majukan, kita kembali cemerlang untuk kemajuan yang luar biasa bagi SMA Negeri 6 Depok. SMA Negeri 6 Depok menjunjung tinggi etika moral, keunggulan, kejujuran, kebersamaan, tanggung jawab, transparansi, motivasi berprestasi, dan kerja keras. SMA Negeri 6 Depok sebagai salah satu sekolah yang menjadi harapan warga masyarakat luas berusaha dengan segala daya dan upaya untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditargetkan. Kenalkan, nama saya Ibu Sri Irlanda Rini, lebih ngetop dipanggil Bu Ririn. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 6 Depok atau lebih dikenal dengan EKSA. Tugas saya yang utama di sini adalah mengawal bidang kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 6 Depok. Program kerja saya adalah melaksanakan dan membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran bermakna, dan memberikan pengalaman bagi semua siswa. Dan itu akan menjadi bekal mereka untuk nanti hidup di masyarakat. SMA Negeri 6 Depok memiliki visi menjadikan SMA Negeri 6 Depok unggul dalam prestasi yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, berkarakter kebangsaan, serta berwawasan lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan visi SMA Negeri 6 Depok, di atas disusunlah misi dengan rincian meningkatkan pembinaan akhlak atau budi pekerti luhur, melaksanakan pembelajaran yang efektif dan inovatif bagi semua guru dan siswa, kembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan yang bertaraf internasional, menciptakan sekolah yang nyaman, aman, disiplin, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, meningkatkan kualitas prestasi siswa yang cerdas dan kompetitif bertaraf nasional dan internasional. Menghasilkan kualitas lulusan yang mampu berkompetensi baik tingkat regional maupun global, menumbuh kembangkan hubungan kerjasama dalam manajemen sekolah, meningkatkan sarana prasarana untuk keunggulan sekolah, menumbuh kembangkan jaringan informasi baik intranet, internet maupun perpustakaan, menumbuh kembangkan budaya hidup bersih, sehat, aman, tertib dan indah, menciptakan lingkungan yang asri dan hidup, membentuk karakter yang mandiri dan integritas. Kepala sekolah membantu dalam bidang sarana prasarana. Jadi pekerjaannya setiap hari adalah menyiapkan segala sesuatunya, semua sarana-sarana untuk kegiatan pembelajaran. Terutama di saat seperti ini di COVID-19, kami sarana prasarana benar-benar harus menomorsatukan dan memperhatikan protokol COVID-19, yaitu dengan yang pertama menyiapkan tempat cuci tangan, sehingga ketika anak-anak nanti hadir di sekolah, seluruh keluarga besar SMA 6 itu masuk ke sekolah harus cuci tangan dengan bersih, ya, dengan air yang mengalir. Itu sudah disiapkan. Nah, berikutnya lagi, setelah itu ada penyemprotan badan. Jadi setiap siswa yang masuk nanti akan disemprot oleh disinfektan yang nanti akan disiapkan oleh sekolah yang tentunya aman buat tubuh gitu. Berikut lagi juga akan ada pengecekan suhu. Jadi setiap siswa yang masuk, siapapun juga yang tamu yang masuk ke sekolah itu akan dilakukan pengecekan suhu. Itu ada merupakan protokol kesehatan yang harus kami persiapkan. Nah, berikutnya lagi untuk bidang sarana prasarana, tentunya punya program ke depan yang lebih baik lagi, yaitu kita memiliki program untuk membuat laboratorium. Karena kita laboratorium kurang satu, ya, masih ada kimia dan fisika biologinya belum. Nah, itu akan kami usahakan, dan berikutnya lagi juga aula, ya. Aula kita belum punya, jadi ketika ada pertemuan orang tua murid itu kita agak repot untuk menyiapkan ruangnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini atau tahun 2021 nanti kita akan segera mendapat bantuan untuk yang lebih baik. Berikutnya tadi berbicara tentang COVID-19, tidak lupa ya, meskipun nanti dalam pembelajaran tahun ajaran ini ada dua sesi pembelajaran, tapi insya Allah kami akan tetap memperhatikan bagaimana menjaga kesehatan, yaitu dengan menyemprotkan seluruh ruangan kelas setelah dilakukan pembelajaran akan disemprot pula dengan disinfektan, ya. Itu selalu akan kami laksanakan. Insya Allah dengan demikian pembelajaran di sekolah akan tetap berjalan dengan baik, kesehatan pun tetap kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan dengan segala usaha kita yang kita lakukan selama ini akan bawa dampak yang baik buat sekolah kita tercinta. Sarana prasarana sekolah SMA Negeri 6 Depok memiliki 3 laboratorium IPA, fisika, biologi, ruang UKS, ruang BK,
semua. Negeri 6 Depok, selamat datang di Heksa. Kami menyambut dengan senang hati anak-anak yang diterima di SMA Negeri 6 Depok di tahun pelajaran ini. Selamat datang untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 dan 11 kita juga tetap menyambut kalian. Kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Saya Retno Susanti, saya diberi amanah tugas oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Jadi sedikit saja saya menjelaskan tentang tugas saya. Jadi tugas saya adalah sebagai penghubung antara kalian siswa dengan orang tua dengan pihak sekolah. Berharap tugas saya ini bisa mengeratkan seluruh elemen-elemen sekolah yang bisa membagikan Heksa. Mungkin itu saja perkenalan awal saya. Sekali lagi selamat bergabung Heksa, tetap semangat dan semoga kalian bisa jadi anak-anak yang baik dan membanggakan Heksa. Kesan saya bersekolah di Heksa yang pertama adalah sekolahnya ini sangat nyaman. Terus yang kedua guru-gurunya sangat baik sehingga saat pembelajaran apa yang diajarkan oleh guru-guru kita dapat memahaminya dengan mudah. Pesan saya, semoga Heksa bisa lebih baik dan guru-gurunya selalu mensupport anak muridnya agar bisa memahami materi dengan baik juga. Pembelajaran Heksa itu sangat menarik dan seru. Ada teori dan praktiknya. Kalau teorinya itu, kita menggunakan presentasi atau PowerPoint. Sedangkan praktiknya itu, kita ada percobaan di lab atau secara langsung di lapangan. Yang saya dapat dari Heksa itu yang pasti ilmu pengetahuan dan juga ilmu kehidupan sehari-hari. Yang paling utama adalah tujuan saya yaitu ingin masuk SNMPTN. Karena saya membaca dan melihat beberapa referensi bahwa Heksa ini adalah salah satu sekolah terbaik di Depok. Untuk saat ini saya meraih ranking dengan nilai tinggi seangkatan. Yang support Heksa adalah yang pasti bimbingan belajar yang sangat baik sehingga kita dapat memahami materi itu dengan baik juga. Heksa itu peraturannya tegas, terus juga dia berdisiplin banget, integritas sama solidaritas sama agamisnya tuh dijunjung banget, jadi sesuai sama prinsip Heksa bisa. Terus pesannya semoga makin tahun Heksa makin baik lagi dan makin berprestasi juga siswanya. Pembelajaran di Heksa tertib, terus juga terjadwal banget. Terus kalaupun misalnya guru ada yang kosong, biasa gurunya ninggalin tugas. Jadi kita nggak benar-benar kosong, terus juga tetap dapat ilmunya. Yang aku dapat dari Heksa sih yang pasti ilmu, entah itu ilmu pengetahuan ataupun ilmu moralnya. Kenapa milih Heksa? Karena pas sistemnya angkatan aku kan zonasi ya, tapi sebenarnya alasan utamanya juga karena dengar kalau Heksa itu banyak ngirim siswanya ke PTN sih. Untuk sekarang aku baru prestasinya meraih nilai tertinggi di jurusan angkatan aku. Yang disupport Heksa yang pasti sarana prasarananya, entah itu dari buku paket, terus ruang kelas yang nyaman, terus juga guru-gurunya yang nge-support banget tentang ilmu, nge-support banget siswanya untuk meraih prestasi. Kesan awalnya tuh ya serem, bukan serem sih, lebih ketakut karena kan gak biasa di negeri, dari SD sampai SMP tuh di swasta. Tapi makin lama di sini, makin kenal teman-temannya, makin kenal guru-gurunya, makin lama jadi makin asik, makin lebih nyaman gitu. Pembelajaran tuh beragam ya, karena tiap guru kan punya metode pembelajaran berbeda-beda. Jadinya tuh kita gak bosen, tiap hari walaupun diajarin terus, tapi karena beda-beda itu jadi kita gak bosen.
kalau dari segi akademis ya, pembelajaran diberikan tuh baik, jadi kita semua bisa ngerti. Tapi kalau non-akademis tuh ada banyak yang bisa kita dapat, kayak Hexa tuh ngasih wadah ke murid-muridnya untuk mengeksplor minat dan bakat mereka. Karena Hexa kan merupakan salah satu sekolah yang jaraknya tuh dekat dari rumah. Selain itu juga Hexa tuh dibanding sekolah-sekolah lain itu juga yang paling diminati lah oleh saya. Ada beberapa, contohnya kayak mewakili sekolah untuk ikut audisi GBN sampai tingkat provinsi, mewakili sekolah untuk jadi vokal grup di perayaan 17-an di wali kota, dan masih lagi sih. Ada banyak bentuk, kayak dari segi fasilitas, Hexa menyediakan fasilitas sekolahnya untuk kita untuk latihan, terus juga dalam segi dana, Hexa ikut turut membantu membayar kalau misalnya kita butuh uang pendaftaran dan lain-lain. Dan juga dari segi perizinan juga. Pembelajaran di Hexa lumayan baik sih, soalnya guru-gurunya juga udah memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Di Hexa, saya belajar banyak banget sih. Bisa ketemu sama orang-orang baru, ketemu dengan lebih berbagai macam manusia lagi, dan itu mengajarkan saya banyak hal. Hexa punya reputasi yang cukup baik sebagai SMA Negeri di Depok, dan itu menjadi alasan saya memilih Hexa. Saya memenangkan Olimpiade di bidang ekonomi dan juga sejarah. Hexa mensupport saya di sarana dan prasarana, lalu juga tenaga pengajar dan secara finansial. Kesannya pasti banyak banget ya, udah 2 tahun sekolah di Hexa. Seperti kedisiplinannya, teman-teman, guru-guru, dan support sekolah yang membuat saya berprestasi sampai sekarang ini. Kurikulum yang digunakan saat ini memudahkan saya sebagai siswi untuk mempertanyakan kepada gurunya, memudahkan saya juga sebagai lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Pasti banyak banget yang dapat dari Hexa, bukan hanya ilmu pengetahuan aja yang saya dapat, tapi juga dari aspek spiritualnya seperti membaca tilawah sebelum memulai pembelajaran, itu buat nanamin sikap religi dalam diri siswanya. Juga sikap nasionalisme yang ditanamkan dalam diri siswa seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah membaca tilawah setiap pagi. Karena lokasinya dekat dengan rumah saya dan terkenal dengan kedisiplinannya. Prestasi pada tahun 2018, saya dan tim berhasil meraih juara 1 LASPES, juara 1 Rotation, juara 2 Krita Nova, juara 3 Kontrasia Dair. Pada tahun 2019, saya dan tim berhasil meraih juara 1 LASPES, juara 2 Taranti, juara 3 Talosepa, juara 2 Rajosa, sama juara 2 Radian. Kami juga tampil pada pembukaan Rakorwas yang diselenggarakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Tampil pada pembukaan Seminar Nasional Farmasi ISTN yang dilaksanakan di Gedung Atlanta Residence Depok, sama tampil pada acara peluncuran bedah buku mata kuliah yang diselenggarakan di Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang disupport Hexa bukan hanya dari aspek model saja, tetapi juga penyediaan sarana dan prasarana. Kesan saya sekolah di Hexa, yang pertama itu Hexa sekolah itu nyaman banget. Dari gedungnya, lapangannya, kantinnya. Jadi tuh enak banget sekolah di Hexa. Nah, pesan saya itu ya ada di fasilitas sih. Menurut saya fasilitasnya masih kurang, tapi cukup. Ya kalau bisa, Hexa lebih memfasilitasi kita dalam belajar di akademik ataupun non-akademik. Pembelajaran di Hexa itu unik. Jadi tuh kadang guru ada yang memulai pembelajarannya itu outdoor atau kadang di luar sekolah malah. Jadi tuh kita tambah semangat dalam belajar sehingga ilmunya itu nyangkut di otak kita lebih enak gitu. Baik dan benar. Yang saya dapat sih yang jelas itu pendidikan ya. Nah, yang kedua itu kedisiplinan. Karena di sini tuh dituntut disiplin. Contohnya kayak jam 6.30 itu kita harus udah ada di Hexa. Nah, di situ kita jadi kayak harus bangun pagi gitu untuk Hexa. Nah, habis itu yang ketiga itu kayak kebersamaan gitu. Karena di kurikulum 2013 ini pembelajaran di Hexa itu dipaksa untuk berkelompok. Jadi kita lebih bersaing bersosialisasi lah sama teman-teman.
di Hexa itu prestasinya bagus, khususnya di non-akademiknya. Banyak prestasi-prestasi Hexa di non-akademiknya bagus, jadi saya memilih di Hexa. Prestasi saya alhamdulillah udah cukup banyak, sekitar 20-an lebih untuk di eskul basket ini. Salah satunya di juara 1 di Budi Cendikia, juara 1 di SMA. Saya bersatu sama Maya dan Natalia. Mohon maaf sebelumnya, memang undangannya telat untuk disampaikan, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kami informasikan kepada kalian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kalian di kelas 12. Yang saya berharap bahwa dengan kondisi pandemi ini nggak akan menjadi masalah untuk kita nantinya ke depan, karena memang proyeksi kalian untuk bisa lulus dari sekolah ini dan kemudian memasuki perguruan-perguruan tinggi negeri yang semua kita harapkan. Nah, mudah-mudahan di angkatan kalian dengan semangat untuk bisa belajar lebih baik walaupun dengan kondisi seperti ini, kalian bisa melakukan pencapaian ya, prestasi lebih dari angkatan-angkatan sebelumnya. Itu, jadi tetap semangat dengan kondisi apapun, karena yang akan membuat kalian sukses bukan orang lain, tapi kalian sendiri. Tuh, jadi kalian yang harus bisa membuat diri kalian sukses. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini sengaja memang kami ingin bertemu dengan kalian untuk menginformasikan beberapa hal yang terkait dengan kekurikuluman. Gitu, kekurikuluman, di mana ya, tahun ini saya masih diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, nanti di kurikulum kalian akan bersentuhan, selalu akan berhubungan dengan kami, karena memang ini di ujung-ujungnya kalian di Hexa. Kalian akan berhubungan dengan penilaian, kalian akan berhubungan dengan masalah pembelajaran, kalian akan berhubungan dengan kami untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan gimana menembus perguruan tinggi. Jadi di sini nanti ada kurikulum dan BK yang kita akan selalu bersama-sama untuk membawa kalian, mengarahkan kalian untuk bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Baik, saya kenalkan dulu kepada kalian tim kami di kurikulum. Jadi biar kalian nanti tahu. Dan saya nggak mau gitu loh, ada kelas 12, judulnya kelas 12, tapi nggak tahu nama gurunya. Bilang ke kurikulum, mau ketemu siapa? Pokoknya orang kurikulum. Saya nggak mau ya seperti itu. Artinya apa? Saya kenalkan sekarang supaya ketika nanti kita berinteraksi, kalian sudah tahu dengan siapa saja nanti kalian akan berhubungan. Nah, tadi berkaitan dengan pembelajaran, dan berkaitan dengan proses penilaian. Mungkin kemudian ada kesalahan rapot dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian akan bertemu dengan kami. Nah, di sini saya kenalkan, ada yang pertama di sini ada Ibu Setiawati. Nah, Ibu Setiawati. Nah, untuk yang OSIS sudah familiar karena memang Mempati ini sebelumnya adalah pembina OSIS. Jadi nanti Mempati itu akan bergabung di kurikulum, jadi nanti akan ada di ruangan yang sama dengan saya. Kalau kalian lihat selama ini saya berempatan, saya nanti akan ada berlima gitu ya. Ada Memwati di sana yang nanti juga akan membantu membimbing kalian untuk masalah-masalah penilaian dan sebagainya. Masalah pembelajaran, kami juga siap untuk menerima konsultasi-konsultasi gitu. Atau masukan-masukan kalian berkait dengan pembelajaran, mungkin ada pembelajaran PJJ, kalian merasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada yang kurang, silakan sampaikan.
Nah, prinsipnya kami ingin kalian terbuka. Kami ingin kita maju bersama, gitu kan. Eksa harus maju bersama. Dan saya berharap bahwa kalian itu bisa punya keterbukaan kepada kami. Kami nggak akan pernah tahu ada kekurangan kami dalam proses belajar jika kamu tidak mau menyampaikan, gitu ya. Jadi nanti itu ada Memati yang akan membantu untuk konsultasi-konsultasi. Nah, kemudian ada Misiani, ya, ada Misiani. Nah, masih ingat Misiani yang akan mengajar bahasa Inggris juga? Belum pernah ngajar. Belum pernah ngajar ya, belum pernah ngajar dan nanti akan mengajar kalian bahasa Inggris. Ya, harus harus kenal dulu, ya. Nggak kenal, nggak tayang nanti. Kesan pertama begitu menggoda ya, Mi. Gitu. Oke, lebih kenal dengan Misiani. Jadi nanti segala hal yang mungkin berhubungan dengan penilaian juga nanti bisa ditanyakan ke Misiani. Kemudian di sebelah Misiani ada Budian, gitu ya. Ada Budian. Nah, ini tahun ini Budian nggak ngajar kelas 12 ya? Ngajar Bu, ngajar 2 kelas, IPA 4 dan 5. Budian ngajar 2 kelas ya. Budian ngajar 2 kelas untuk kelas 12 IPA ya, MIPS enggak gitu. Nanti berkaitan juga dengan kekurikuluman, berkaitan dengan penilaian. Nah, ini akan ada Budian. Nah, kemudian ada pakar IT di kurikulum. Nah, ini dia yang mungil, berkacamata, Ibu Alimatus Sa'diyah. Rasanya enggak ada yang enggak kenal Bu Atus ya. Karena semua sudah mencoba masak bareng Bu Atus juga ya. Pernah bikin taplak bareng Bu Atus juga ya. Jadi udah pada kenal semua. Baik, anak-anak itu personil yang ada di kurikulum yang nanti selalu akan bersentuhan dengan kalian. Terutama ujungnya kalian ini untuk ke perguruan tinggi lewat jalur undangan itu adalah kalian, kami akan mengisikan PDSS kalian. Gitu. Perjalanan nilai semester kalian tiap semesternya dari semester 1 sampai semester 5. Ini nanti kami akan menginput data-data kalian, semua siswa itu berhak untuk bisa mencalonkan menjadi orang-orang yang berhak mendaftar di jalur undangan. Anak-anakku sekalian, Ibu cuma mau mengingatkan nih, kalau yang namanya undangan, jalur undangan itu kita jumlahnya terbatas sekali, sangat terbatas, itu hanya 40%. Dan kalau kami menghitung yang tahun sekarang itu 40% memang gitu. Nah, tahun ini memang diserahkan pada akhirnya mekanismenya ke sekolah gitu. Diserahkan kepada sekolah di mana akhirnya kita meranking 40% dari IPA kemudian dari IPS. Jadi 40% IPA, 40% IPS. Untuk yang tahun ini ya, yang Quinzo lulus. Untuk tahun kalian kami nggak tahu. Apakah masih akan 40% atau malah berkurang? Atau mungkin ditambah? Saya juga belum tahu. Jadi kami semua belum tahu bagaimana kebijakan yang ada. Karena untuk yang tahun ini saja memang kalau kalian perhatikan ada pengunduran-pengunduran UTBK yang mungkin akhirnya bisa membuat anak-anak Quinzo itu agak-agak, aduh, Bu, kok gimana ya? Nah, agak-agak stres. Tapi mudah-mudahan di angkatan kalian nanti ketika akan pelaksanaan undangan UTBK itu semuanya lancar. Insya Allah pandemi ini segera berakhir. Nah, sekarang saya menginformasikan kepada kalian untuk nilai-nilai kalian. Ya, jadi tolong diperhatikan untuk 40% itu didasarkan, memang kita nggak ada perankingan ya, tetapi didasarkan kepada nilai. Jadi gini, nak, kalau nanti ada di kelas misalnya IPA 1 dia katanya dulunya ranking bagus terus, tapi di situ kan kita mengambil 40% itu adalah berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan, paralel gitu, jadi bukan per kelas. Maka berjuanglah, kalian masih punya waktu satu semester lagi untuk memperjuangkan nilai-nilai kalian supaya bisa nanti
menjadi peserta untuk jalur undangan. Nah, banyak jalur yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan sebenarnya, karena begitu kecilnya angka penerimaan di undangan, yang sekarang kalau kita melihat juga, kalau kami guru-guru menganalisis untuk undangan ini memang sekarang dibagi rata ke seluruh sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Yang terpenting di sana adalah akreditasi. Ketika akreditasi A, maka sekolah itu berhak untuk mendapatkan kuota 40%. Nah, gitu. Apakah itu negeri ataukah swasta? Apakah itu negeri yang sudah lama ataukah negeri yang masih baru? Gitu. Ataukah kemudian itu swasta yang memang swasta sudah lama ataukah swasta yang memang masih baru? Ketika punya akreditasi A, ya berarti mereka punya hak untuk 40%. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan kalian. Karena itu, di sekolah, kalau kalian menyaksikan kemarin, di angkatan Quinzo atau angkatan-angkatan sebelumnya, kami mengadakan apa yang disebut dengan PM, pendalaman materi. Nah, pendalaman materi yang kami lakukan, kalau di 2 tahun sebelumnya, itu orientasinya masih untuk ke ujian nasional. Ya, masih untuk ke ujian nasional. Jadi PM itu diadakan untuk memantapkan supaya nilai ujian nasional kalian bisa bagus. Nah, sementara untuk tahun ini, untuk tahun kemarin Quinzo, itu kami sudah merubah pola dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mas Menteri yang menyatakan UN akan dihapus, yaitu UN ini adalah UN terakhir. Kami berancang-ancang. Kami ingin bahwa anak-anak kami itu bisa diterima di perguruan tinggi negeri nggak cuma lewat jalur undangan, tetapi mereka bisa berkompetisi di lewat jalur-jalur yang lainnya. Jadi nanti akan ada jalur-jalur yang lain yang diterima di universitas, apakah dia melewati jalur SBMPTN atau lewat jalur mandiri. Dan untuk jalur-jalur itu menggunakan tes. Nah, ini ada keunikan ya, memang berkaitan dengan pandemi ini, kebijakan kampus sekarang ini memang berubah. Kalau kalian perhatikan bahwa atau mungkin bisa ditanyakan pada kakak kelas kalian yang Quinzo, untuk SBMPTN sekarang itu ada polanya. Kalau dulu kita bisa ikut 2 tahap, 2 kali ujian. Gitu. Kita ngambil yang terbaik itu baru kita milih universitasnya. Kan gitu. Nah, kalau yang tahun ini Quinzo, mereka itu sama seperti 2 tahun yang sebelumnya. Mereka belum tahu nilai mereka nanti UTBK. Yang penting mereka sudah menentukan dulu mereka mau masuk ke mana. Nah, itu memang jadi agak gambling. Yang enak itu memang yang tahun sebelumnya gitu. Jadi ketika Quinzo yang berlaku balik lagi ke yang dulu. Mereka milih dulu universitas dan jurusannya baru mereka tes. Gitu. Jadi memang akhirnya menjadi gambling. Nah, itu perlu trik-trik gimana kita mengetahui passing grade, yaitu passing grade dari setiap universitas. Kemudian kira-kira kita untuk bersaing di sana, angka berapa yang kita harus dapatkan. Kemudian berkaitan dengan penjurusan, nggak sama antara kedokteran kemudian dengan teknik, itu dari materinya, penilaiannya juga nggak akan sama. Nah, ini yang memang, mohon maaf, kami informasikan dari awal, sekolah tidak banyak mempunyai informasi seperti itu. Maka memang akhirnya kami di sekolah selalu bekerja sama dengan pihak-pihak bimbel, gitu, untuk bisa mencari informasi-informasi seperti itu. Gimana kansnya anak saya ketika dia mau memilih kedokteran UI, misalnya seperti itu. Jadi ada analisis yang biasa dibuat di bimbingan-bimbingan belajar. Karena kalian tahu, orientasi bimbingan belajar kan memang mereka pengen mendapatkan siswa yang kemudian outputnya itu kan menjadi taruhannya. Beda dengan sekolah ya. Kalau sekolah kita adalah proses. Bagaimana berjalannya proses? Gitu. Bagaimana penguasaan materi kalian itu tergantung prosesnya. Makanya ada proses remedial, ada proses pengayaan, ya, ada proses remedial, ada proses pengayaan. Tapi kalau di bimbel kan nggak ada proses remedial, pengayaan dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana outputnya. Oh, ini nilainya masih kurang bagus.
Oke, nah gimana cara ngejatnya? Itu orientasi dari bimbel. Makanya bagaimana mereka berusaha untuk menarik minat siswa untuk bisa datang ke sana, yaitu mereka bisa menjanjikan, ini loh, ketika kamu mau masuk ke perguruan tinggi lewat jalur rapot, lewat jalur undangan, nah persaingan kalian kira-kira di jalur undangan, kalau kalian memilih ini dan ini, maka kalian harus punya nilai sekian. Jadi seperti ini, misalnya ketika kalian mau memilih jurusan hukum untuk yang IPS ya, mau memilih jurusan hukum, maka ada beberapa mata pelajaran yang memang benar-benar kalian harus perhatikan. Di sana ada penguasaan nilai sosiologinya, kemudian ada nilai bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, matematik yang terus harus kalian perhatikan. Paling tidak fluktuasi nilainya. Nah ini yang kami biasanya berkonsultasi dengan konsultan dari bimbel untuk bisa memberikan arahan kepada kalian. Nah ini yang akhirnya gambaran buat kalian, ternyata kalau undangan nggak ada, kita nggak bisa dapat, kita bisa mendapatkan di jalur yang lain, yaitu SBM, PTN, melalui UTBK. Nah, jadi di hari ini saya sebenarnya agak kecewa nih, hanya 38 dari jumlah siswa di angkatan kalian itu 330-an ya. Nah, itu ini cuma satu kelas saja yang ada gitu, 38 siswa. Nah, ini saya mau ngabsen aja dulu ya. Perwakilan kelasnya mudah-mudahan bisa ada perwakilan kelasnya. Karena pada akhirnya ketika saya mengeluarkan angket hari ini, itu nanti jadinya nggak valid. Tapi nanti tetap kami akan kirimkan melalui wali kelas kalian untuk mengisi di Google Form angket untuk pelaksanaan kegiatan PM. Jadi kami perlu tahu, kami nggak mau mengadakan sebuah kegiatan yang kalian tidak menginginkan. Gitu. Kami punya orientasi, kami punya target buat kalian, tetapi semua itu juga harus kalian, kalian yang mendukung. Kenapa? Karena kalian adalah pelakunya, kalian yang akan melaksanakannya. Gitu. Kami hanya memfasilitasi. Nah, sekarang saya mau cek. Banyaknya yang join di YouTube ya. Oh gitu. Baik, sekarang saya tanya, ada perwakilan IPA 1? Saya. Di tangan, Desi. Ada si Gondrong, Ribo, terus satu, ada Akmil, IPA 3. Ada bu. Saya bu. Hadir bu. Oke, ada. IPS 1 ada perwakilannya. IPS 2. IPS 3. Hadir bu. Saya IPS 2 bu. Oh, bilang dong. Saya tiga bu, maaf. Tuh kan. Pak Wow. Ya, saya juga tiga. Ulang, IPS 1 ada. IPS 1 mana? IPS 1. Gak ada ya? IPS 2. Saya mau hadir. Oh, hadir sekarang. IPS 3. Saya. Asli nih, IPS 3. Benar bu, tadi saya lupa ya. Sama Cahyo saya. Saya bu. Ada, udah diwakilin semua ya. Baik, anak-anak sekalian, nanti kami akan mengirimkan angket kepada kalian. Tolong kalian isi, nanti semua harus mengisi karena kami pengen tahu juga target-target kalian gitu. Karena seperti ini, ada yang mungkin tidak mau melanjutkan dulu ke perguruan tinggi setelah lulus gitu. Bukan karena pandemi gitu, tapi ada satu dan lain hal yang membuat ada beberapa siswa yang, bu saya pengen istirahat dulu otak saya gitu, ada itu. Gitu. Dari sisi ekonomi, mampu.
tapi katanya otaknya bu, saya ngebul bu, saya pengen istirahat dulu. Nah itu ada yang seperti itu. Maka kami butuh informasi-informasi dari kalian. Seperti saya katakan tadi, bahwa setiap tahun kebijakan itu selalu berubah. Yang namanya peraturan-peraturan, termasuk peraturan untuk perguruan tinggi, itu juga berubah, gitu. Jadi nggak selalu sama. Maka kami pengen kalian yang benar-benar punya target untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian punya kans, gitu loh. Punya kans. Bukan berarti saya mengabaikan untuk yang nggak mau melanjutkan. Enggak, tetapi paling enggak saya memberikan kesempatan. Kalau yang mau istirahat, ya boleh istirahat. Tapi karena kebijakannya berbeda, nanti kami akan juga pengen akan bikin aturan. Dan aturan itu akan kami informasikan pada kalian. Tapi sebelumnya, nanti Memwati akan mengirimkan ya kepada kalian di sini angket. Ya, silakan nanti kalian isi angketnya. Karena ya kalian mewakili yang ada di sini, kita pengen lihat sejauh mana sih kalian membutuhkan apa yang tadi saya informasikan kepada kalian. Oke, jadi kalian butuh nggak sih kalau kami pengen melaksanakan kegiatan PM? Butuh nggak PM gitu? Terus PM-nya untuk apa? Itu PM itu untuk apa? Nah ini yang kemudian nanti kalian bisa isi. Oke, Memwati, silakan dipimpin dulu, Mem. Ya. Suaranya, Mem. Halo, sudah kedengaran belum? Ya. Ya, silakan kalian semuanya buka menti.com. Boleh di HP, boleh di tab baru. Di tab. New tab atau di HP. menti.com, lalu masukkan kode 874144. Sudah? Apa mem tadi namanya menti.com? Mentimeter. menti.com. 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 Masukkan kode berapa tadi? 874144. 874144. Komen. Sudah? Kalau sudah silakan dijawab. Dijawab pertanyaan yang ada di situ. Dan men. 7 orang. Baru 7 orang. Dua sembilan. Empat dua. Lima dua. Yang di YouTube juga ya, kalau mau ini bergabung. Seratus tiga. Seratus tujuh belas, 120 masih terus bergerak. Karena memang 40%. Sama antara kedokteran 117 120 masih terus bergerak 131.
138. 117, 110. Masih terus bergerak. 118. Kita tunggu dulu data masuk. 12 berapa, Burin? 330 ya? 330 ya? Burin, itu mikrofonnya bisa dimatiin, Burin. Jumlah kelas 12 berapa, Burin? 340.200 masih bergerak terus. Kita tunggu dulu, Brin. Kita tunggu dulu. Saya masih tunggu yang lain ya. Sampai saat ini baru 225 siswa. Ya. Saya masih menunggu
jawaban dari siswa. Oke, yang nggak tergabung di sini atau yang di YouTube, tetap kami harapkan, ya. Karena ini berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil sekolah depannya. Rp300 di close, ma'am. Oke, kalau jadi ditunggu ya, walaupun ntar sampai jam 12, 300-nya. Akbar nih, temennya mana sih? Yang lainnya mana, Bar? Di YouTube, Bu. Kan ya, di YouTube ini baru 232. Di YouTube dingin dong. Dua tiga tiga. Pencil. Kita close di berapa? 250. Boleh, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di 250 responden ya. Oke, siap, Mem. Ya, dan sepertinya ini Bu Ririn hasilnya mayoritas menyatakan rencana setelah lulus ada kuliah di perguruan tinggi negeri. Ya, 215 orang. 10 orang menyatakan akan bekerja setelah lulus dari SMA dan 12 orang menyatakan bahwa dia akan kuliah di PTS dan bekerja, jadi mau kuliah sambil kerja. Jadi itu untuk yang pertanyaan pertama, apa rencana kamu setelah lulus dari SMA? Mayoritas siswa kelas 12 pengennya kuliah di perguruan tinggi negeri, Bu Ririn. Amin, insya Allah. Amin. Insya Allah. Semoga yang keterima juga 219 ya. Amin. Mudah-mudahan lebih dari ini, Mem. Angket, iya. Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan yang diimpikan. Oke, 9 orang lagi. Saya tunggu kalau masih ada. Kita di angka 250 responden. Kita close. Kayaknya sudah ya. Oh, masih lagi. 7 orang lagi. Kan memang suaranya harus 2/3. Sudah tidak bergerak lagi? Oke. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sebagian besar memilih berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, maka pertanyaannya adalah, apakah kamu menginginkan pelajaran tambahan untuk persiapan UTBK? Karena seperti tadi yang Murin sampaikan, yang melalui SNPTN undangan itu hanya 40%. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Maka jika kalian berencana ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, maka kami mempertimbangkan bahwa perlu adanya pendalaman materi untuk persiapan UTBK. Kita tunggu sampai di angka 243.
141 144 180 191 kita tunggu.206 243 Burin. 243. Yang tadi yang pertanyaan pertama. Iya. Yeah. Saya tunggu sampai 243. Baru 216. Kita masih tunggu. 218. 219. 220. Suaranya masuk loh, Ririn. Iya. Enggak, tapi suaranya masuk ke sini. Dua ratus dua puluh dua, dua ratus dua puluh empat. 224. Tidak nambah lagi.
Cukup Bu Ririn atau mau nambah lagi nih respondennya? Sudah cukup? Dari 224 siswa, 216 menyatakan menginginkan pelajaran tambahan untuk persiapan UTBK. Dan 8 orang menyatakan tidak. Jadi mayoritas menginginkan adanya pelajaran tambahan untuk persiapan UTBK ya. Jumlah responden 226. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Bentar, Brin. Pertanyaan berikutnya. Wasit makan apa sih itu? Kalau bulat lu lapar belum sarapan. Aku bulat. Pertanyaan berikutnya. Lagi atau? Abangnya udah pergi jauh. Itu. Oke. Coba bu, cuma ceban. Bentar, saya akan sharing dulu. Oke. Pertanyaan ketiga kodenya ganti ya. Kodenya 25. Jadi kalian masuk lagi, klik menti.com, kemudian kodenya 250531. Ya, ganti kodenya ya. 250531. Kodenya 25 terus berapa tadi? 250531. 250531. Oke, silakan yang di YouTube bisa bergabung. Kodenya 250531. Yang live streaming di YouTube bisa bergabung. Kodenya 250531. Baru 29 orang, 33. Terus saya tunggu sampai di atas 200. Sembilan puluh tiga, sembilan puluh delapan, sembilan puluh sembilan, seratus lima, seratus delapan. Seratus lima puluh tujuh. 170. 177. Mohon yang live streaming di YouTube juga segera ikut mengisi ya di menti.com. Kodenya 250531. Itu Febri. Febri. Bu Ririn, suaranya masuk Bu Ririn. Ya, untuk pilar, pesan khusus untuk pilar Febri ya, tolong rambutnya dirapikan ya, Febri. Siap, Feb. Ditipisin ya, enggak untuk pilar doang sih semuanya. Cuman yang terlihat hari ini pilar tuh, yang sangat subur sekali rambutnya. Kayak Ardito Pramono, Feb.
190. Saya tunggu sampai di angka 200 lebih. Ya, masih terus bergerak. Masih 196. Ya, mencapai angka 200. Tadi yang pertama 243, 217. Sekarang pertanyaan yang ketiga 200 berapa nih? Dua ratus tiga, empat. Dua ratus tujuh. Belum bergerak lagi. Yang lainnya, mana ini? Jumlah kelas 12, 340 siswa. Sudah tidak bergerak lagi? Sudah cukup, Bu Ririn, 207 suaranya? Apa masih ditunggu? Ini tidak bergerak lagi kayaknya datanya. Nah, masih 208. Ditunggu dulu. Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, soalnya. Cukup ya? Nah, di angka responden 209 itu 140 orang siswa menyatakan menginginkan guru dari lembaga bimbingan belajar. Sedangkan 60 orang ingin guru SMA 6 Depok dan 10 orang ingin diampu oleh guru di luar SMA Negeri 6 Depok untuk kelas pendalaman materi UTBK. Jumlah responden terakhir 211 ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Sebutkan dua kriteria utama guru pengajar pendalaman materi UTBK. Silakan diisi. Silakan diisikan. Sudah bisa? Oke. Bu Ririn, ini nanti kata yang paling tercetak, paling tebal, paling besar itu adalah yang diinginkan oleh siswa, kriteria guru yang diinginkan oleh siswa. Kita tunggu dulu. Kayaknya pada tampar, men. Karena iyalah, ngadepin mereka itu memang butuh ya, kesabaran tingkat tinggi. Iya, betul. Mudah dimengerti. Maksudnya apa nih mudah dimengerti? Wanita selalu ingin dimengerti. Itu wanita kayaknya ngetik. Selalu ingin dimengerti. Oke, kita tunggu dulu. Masih bergerak. Hah? Asik, okay. Cerdas, friendly, mengetahui minat siswa, masih terus bergerak. Kita tunggu sampai 200. Ya, masih 137.
penyabar, seru, baik, tidak kaku, mudah dipahami. 157. Responden 157. Bergerak 163, 64. 65, 66. Kita tunggu sampai 200. Menguasai materi. Komunikatif. Jelas, inovatif, ramah, mengetahui minat siswa, seru, ...182 respondennya, disiplin, baik, serius tapi santai, masih 188. Belum 200, 9 orang lagi. Belum bergerak lagi. Sudah? Tidak ada lagi? Cuma 191? Masih 192, 93, 96, 7, 197, 98. Tetap cerdas jadi pilihan pertama ya. Cerdas, sabar, asik, disiplin, mudah dipahami, inovatif, mudah dimengerti, mengetahui minat siswa. Kita masih tunggu. Sudah tidak bergerak lagi. Kuririn, ini ada 201 responden untuk pertanyaan yang terakhir. Ternyata dua kriteria utama guru pengajar pendalaman materi UTBK yang diinginkan adalah yang sabar. Yang pertama yang sabar, cerdas, asik. Ya. Itu yang paling dominan dipilih oleh siswa adalah cerdas, sabar, asik. Masih kita tunggu, Bu Ririn? Atau sudah cukup? Cukup ya, Bu Ririn? Ya, baik. Hasil angket hari ini sudah terlihat minat kalian untuk kegiatan pendalaman materi UTBK, kemudian rencana kalian setelah lulus, kemudian kalian pengen pengajarnya yang dari mana atau yang bagaimana, sudah terlihat pada angket siang hari ini. Nah, nanti setelah Google Meet ini, kalian mengisi angket dari Google Form, ya, yang dibagikan oleh wales kalian atau di deskripsi YouTube di bawah
di bawah ini ya. Nanti silakan diisi itu angketnya sekaligus sebagai bukti kehadiran kalian di kegiatan pada siang hari ini. Ya, itu saja Bu Ririn. Saya kembalikan kepada Bu Ririn. Baik, terima kasih Memwati. Ya, anak-anakku, kita sudah melihat ya, artinya kondisi ini loh di angkatan Magnifico ya. Angkatan Magnifico. Mudah-mudahan selalu semangat. Ini angket yang memang biasanya kita selalu keluarkan kepada siswa, dan tapi biasanya Bu Ririn keliling kelas. Nah, sekarang Bu Ririn nggak perlu keliling, cukup bertatap maya dengan kalian, dapat informasi-informasi tentang apa sih yang kalian inginkan gitu ya. Jadi memang sekali lagi tadi saya sampaikan, keterbukaan itu adalah hal yang menjadi sangat penting sekali untuk bisa mencapai kesuksesan kita bersama-sama. Nah, jadi memang ini akan jadi kebijakan dari sekolah ketika ada siswa yang memang ingin melanjutkan, ada yang tidak ingin melanjutkan karena kondisi tertentu. Tadi seperti saya katakan bahwa kadang-kadang ada yang secara ekonomi mampu tetapi pengen istirahat gitu, pengen merasakan jadi pengangguran gimana sih? Nah, seperti itu ada gitu. Nah, kemudian kriteria pengajar UTBK ya, terutama ini kayaknya Bu Ririn nggak masuk ini di hitungannya nih. Kalau berdasarkan angket, pilihan kalian harus sabar gitu ya. Bu Ririn nggak sabar gitu ya. Nah, terus harus asik lah, Bu Ririn nggak asik pisan. Mudah dimengerti, sebenarnya sih Bu Ririn perempuan ya, pengennya dimengerti gitu. Oke, jadi ya baik, itu hal-hal yang nanti akan menjadi dasar kami untuk membuat kebijakan. Karena bukan cuma kalian, ini untuk kami sampaikan ke orang tua kalian gitu. Untuk kami sampaikan kepada orang tua kalian, karena ini adalah program yang memang harus didukung oleh semua pihak. Kalau kalian punya keinginan tetapi pada akhirnya sekolah memfasilitasi tapi orang tua kemudian tidak mendukung, itu juga akan menjadi sangat sulit. Jadi nanti hasil angket, terutama ini, hasil Mentimeter ini, berarti ini kan secara langsung ya, tetapi mungkin kalian punya kesempatan berpikir lewat Google Form yang akan di-share tadi oleh Memwati lewat kalian, nanti kalian kumpulkan, karena di situ harus ada sejumlah siswa, Heksa gitu. Saya nggak mau ada satupun kata Magnifico yang nggak mengisi, karena saya juga perlu tahu siapa saja yang memang memerlukan UTBK, siapa saja mereka memang menginginkan untuk melanjutkan bekerja, atau kemudian ada yang sudah punya target. Untuk ke PTS dan sambil bekerja. Ya Alhamdulillah, saya berharap banget bahwa kalian bisa komitmen dengan apa yang kalian sudah rencanakan gitu ya. Apa yang sudah menjadi perencanaan dari kalian. Ini akan menjadi dasar kami untuk nanti menyampaikan kepada orang tua kalian. Jadi isi sebenar-benarnya, atau kemudian kalian sebelum mengisi Google Form nanti, kalian juga diskusi dengan orang tua kalian. Jadi seperti itu, nah yang kami informasikan. Kemudian juga kita berharap, kita berdoa bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga dengan kondisi COVID yang sudah berakhir, kita bisa melaksanakan pembelajaran secara luring gitu ya. Jadi mohon maaf nih, di luar ini ada yang kemudian kemarin sempat datang dan protes menegurin, sebenarnya SMA 6 aman loh Bu untuk kegiatan belajar gitu, luring untuk tatap muka gitu. Nah, ketika kami mengeluarkan kebijakan, itu bukan cuma kebijakan dari sekolah sendiri, tetapi ada kebijakan-kebijakan yang ada di atasnya. Sekali lagi, Depok itu masih masuk kepada zona kuning. Bahkan kemarin kalau nggak salah, kita Jawa Barat itu sempat masuk ke dalam zona merah gitu kan, dengan peningkatan angka penderita COVID yang kemudian makin banyak. Nah ini, tolong ya nak, sekolah bukan nggak pengen mengadakan pembelajaran tatap muka. Kami ingin, bahkan kami sudah memprogramkan, membuat penjadwalan untuk kegiatan pembelajaran daring dan luring. Nah ini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dengan pembelajaran, kalian yang di kelas 12, pembelajaran yang hanya sampai jam 12, Ibu berharap bahwa kalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada waktu untuk bisa mengerjakan tugas,
Kemudian ada waktu yang dimana kalian bisa melakukan pendalaman materi. Perlu kami informasikan juga, nak, yang namanya soal-soal UTBK itu tingkatannya jauh lebih tinggi daripada kalian belajar biasa, gitu. Kalau kurikulum yang ada 2013, kalian bisa tahu apa targetnya. Karena kalian bisa lihat di situ ada KKM, kan gitu ya. Kemudian di situ yang terpenting adalah proses, beda dengan UTBK. Yang terpenting adalah hasil. Nah, ini yang perlu kalian pahami juga. Jujur, saya mengatakan saya berat kalau mengajar UTBK itu agak berat. Karena soal-soal yang harus saya ajarkan pada kalian untuk sosiologi, itu tingkatannya sangat tinggi. Jauh lebih, tidak seperti yang saya harus ajarkan kepada kalian pada saat kalian belajar sehari-hari. Jadi ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi, nah inilah yang membuat pada akhirnya kami harus menanyakan kepada kalian, apakah menurut kalian kami punya kemampuan untuk itu. Nah, makanya dengan jawaban-jawaban kalian ini akan menjadi dasar kami untuk bisa menetapkan kebijakan selanjutnya untuk kegiatan pendalaman materi kelas 12. Semoga apa yang kita rencanakan itu nggak akan menjadi sia-sia, dan insya Allah setelah COVID berlalu kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan luring dengan tatap muka. Jadi seperti itu. Kalian mungkin masih punya waktu yang cukup. Mudah-mudahan September segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka. Baik, itu dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada Miss Yani, kemudian ada Budian atau Bu Atus yang akan menambahkan. Silakan. Cukup. Cukup, Budian. Cukup. Oh, cukup. Miss Yani? Ya? Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada dari Miss Yani. Ibu, saya mau nanya. Ada pertanyaan dari Alda Chandra. Oke, silakan. Silakan, Alda. Saya ingin bertanya terkait TEM nanti. Gimana kalau ada siswa dari jurusan IPA yang sudah memantapkan diri untuk lintas jurusan ke IPS, namun materi PM yang diajarkan itu IPA Saintek. Nanti apakah bakal dipisahkan kelasnya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Untuk Alda. Ya, nah ini juga berkaitan dengan strategi ya. Kalau kemarin itu adalah pengalaman pertama kali kami melaksanakan kegiatan PM dengan orientasi ke UTBK. Nah, di tahun kemarin itu juga ada siswa IPA yang kemudian dia maunya ngambil nanti jurusan IPS gitu ya. Dia pengennya menitik beratkannya ke Soskum. Nah, makanya kemudian apakah dia nanti akan bisa berpindah? Nah, kemarin memang kita merencanakan. Jadi merencanakan kemarin itu mulai bulan Februari itu yang memang berminat ke IPS mereka akan masuk ke kelas IPS pembelajarannya gitu. Jadi kita akan menempatkan, tapi belum sempat penempatan, tapi akhirnya sudah COVID ya gitu. Tapi ketika dia try out dia selalu mengikuti yang memang sesuai dengan minatnya gitu. Jadi insya Allah kami akomodir untuk seperti itu. Cuma memang kami harus melihat lagi, kalau kemarin hanya ada dua orang ya, ada dua orang yang memang kita bisa akomodir langsung gitu. Nah, kalau yang sekarang kita juga harus nanti melihat sebanyak apa. Jadi ini juga harus kami perhatikan, karena kemarin dua orang saja itu cukup membuat kecemburuan sosial gitu ya. Jadi yang anak IPS, wah Bu gitu, ketika try out pun itu terjadi gitu. Tuh kan Bu, tuh anak IPA tuh ngambil lahannya IPS. Nah, seperti itu ada terjadi. Tapi memang pengertian-pengertian yang kami berikan, alhamdulillah sih mereka juga bisa ngerti yang anak IPS gitu. Karena anak IPS saya minta, kamu boleh masuk IPA gitu. Kamu pilihan IPA, tapi nggak ada yang mau gitu. Nah, jadi seperti itu ya ada ya. Insya Allah ini pertanyaan bagus yang akan menjadi pertimbangan kami nantinya untuk penempatan kelas untuk siswa yang memang lintas minat. Oke? Okay? Oke, okay, ada lagi? Alda udah paham ya? Sudah, Bu. Oke. Okay. Yang lain? Oke. Okay. Sudah tidak ada pertanyaan?
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kayaknya juga ada yang udah ngantuk-ngantuk banget itu, padahal baru jam segini ya. Ditunggu Ajan bentar lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih juga kalian yang sudah bergabung dan berpartisipasi baik lewat Google Meet maupun lewat YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Angkatan Magnifico bisa menembus angka perguruan tinggi negeri 70% ke atas gitu ya, di atas 70%. Amin. Aminnya kenceng dong. Aminnya yang kenceng. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan 40% bisa kita maksimalkan. Yang terpenting adalah kalian bisa mengikuti arahan dan kalian tahu mau menyesuaikan nilai kalian. Kalau nilai matematikanya jelek, jangan milih juga matematika gitu, Keles ya. Jadi kalian bisa nanti memilih alternatif yang lain. Besok kalian akan ketemu dengan Pak Panti, dengan tim BK. Tim BK nanti akan banyak memberikan masukan arahan kepada kalian. Oh iya, satu lagi saya lupa menyampaikan, nanti akan ada psikotest yang akan dilaksanakan untuk kelas 12, tapi memang akhirnya belum minggu ini kita bisa laksanakan. Kemungkinan nanti akan dilaksanakan dan itu juga akan menjadi dasar kalian untuk bisa nanti memantapkan pilihan kalian ke jurusan dan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan tetap mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.